Guys, kita lagi war keras. Tapi dingin banget dan mereka semua kayak udah bangun deh. Bower Hall di mana ya? War keras terpanik guys. War keras tidak dapat coy. Itu langsung dapat kan ya? Langsung tinggal ketik ya? Tinggal ketik. Terus ini tadi kasih nomornya 5 bukan 25 terus itu ada yang boleh, mana yang enggak. Ini lagi pada debat guys. Oh, gak tahu sih ya, berarti kita mau udah leha-leha ini mereka berdua data science boleh. Ya sama, langsung ambil. Kalau misalnya gak boleh, kamu bisa balik karena ini masih banyak 20 orang. Kita pikir tuh sini ada wifi ternyata gak ada, jadi kita pakai personal hotspot itu masih bisa. Iya, masih bisa. Yang mending yang tadi itu kamu buang dulu, ambil yang ini. Kalau enggak juga, gue stres sih. Nah, gue juga. Soalnya kayak si Sam banyak yang kayak gak dapet gitu. Malah gue sempet panik tadi yang apa yang bagian juga. Kode verifikasi ya. Ternyata ini, ada verifikasi. Iya gue liat kayak itu atas semua. Kayak verif deh isi-isi aja, eh bener masuk. Ada gila. Tadi misalnya mau cek gimana ya. Oh iya guys, rasa kalian tahu rasanya kayak Ultra Milk. Itu punya siapa? Punya aku. Rasanya kayak Ultra Milk. Gila aku data analis sama data science. Semua kayak susu di Korea disamain sama susu Indonesia. Karena kayak kemarin yang jangan sampai sih. Ini kayak Ultra Milk. Itu boleh kata. Oh iya lu ngomong baunya kayak Ultra Milk sih. Kan aku kan spesifik ke mobile. Oke, verified. Oh, gara-gara itu kok masuk. Kita lagi di kelas guys. Gap. Udah mau tepor gue. Gimana Sim? Mikirin dari sini ke gang? Gak bisa. Terus kita posisinya belum makan guys. Tadi masih nge-war KRS. Udah susah. Iya. Dingin. Tuponin gua. Ini kayaknya gua harus bersihin dulu deh. Agak kotor. Jadi guys, kita habis ujian Korean Language Practice. Kita bilangnya pengen dapet level 2 sih. Tapi kayak kenanya kalau level 3. Iya guys. Gara-gara kita jawab. Iya. Baru jawab. Ini udah mati rasa ya? Kalau gue pura-pura gak kenapa-napa aja. Oh iya, pakai sendal pula ya. Si ibu pakai sendal di mana nih? Aduh, kelihatan enggak? Kita lagi jalan guys. Ke dunia baru gitu. Kita mau ke kafetaria tapi kafetaria ngantri kayak kemarin mau makan sembako gitu, jadi kita main ke atas lagi balik. Iya sih. Itu maksudnya. Apa ya? Gue kan blind deh. Ini Mivi lucu. Ini rasa apa? Ini kok gak dikasih tau sih? Cheese. Tanggen. Karena rabbit sih ya, gak salah sih ya. Gue aja yang agak. Hai, halo, hai. Halo. Jadi ini pertama kalinya kita pakai self checkout dan lumayan norak ya. Tapi sejak saat itu kita ketagihan buat pakai modelan ini. Terus ini kita panasin karena kimbap itu emang harus dipanasin 30 detik kalau nggak salah deh. Tergantung wattnya gitu, tapi kita biasa 30 detik karena itu yang paling gampang opsinya. Kita perlu buat kimbapnya sendiri ini tuh namanya tongkatsu kimbap gitu dan harganya sekitar 2.600 won gitu. Ini yang paling aku suka. Tapi kalau nggak salah tuh kayak cuman khusus di CU karena kalau misalnya ke E-Mart 24 tuh nggak pernah ada. Itu rasa apa? Babi. Kayaknya main saya kenapa lihat gue sih? Gue mau. Masalahnya kenapa? Kenapa lihat gue? Karena kan halal. Haram. Haram halal lagi. Enak gak? Wanginya sih enak. Nempel sekali. Jadi ini adalah gigitan pertama dan aku langsung suka sih rasanya. Nanti abis itu aku melakukan suatu happy dance ya setelah ini. Bisa kalian lihat ya. Ya gitu sih. Sumpah ini juga gak bau babi. Gak berasa ya. Gak gawat sih ini kalau orang Tapi sumpah kalau misalnya kalian bisa makan babe, ini sangat-sangat rekomend sih karena murah dan enak. Ini dong, sekarang lagi di kamar. Ini cuma 12:10 terus mau semacam kerja dikit gitu terus nanti ada kelas lagi jam 1:30 di gedung Guk. Ya, di bawah. Jadi kita harus turun lagi di daerah sama. Yang gitu guys. Dingin banget hari ini berangin parah mau mati deh sini dingin banget. Enggak juga sih, tapi masa benar-benar dingin banget. So stay tune. Terus kerennya di sini tuh kalau misalnya tiap kelas tuh ada timetable gitu, jadi kayak kita bisa tahu ini kelas tuh kelas apa, kita nggak salah ruangan atau gimana. Dan lucunya tuh kalau misalnya di sini tuh
pintunya ada dua, pintu depan sama pintu belakang. Dan biasanya dosen datang masuk dari pintu depan. Kelasnya udah selesai guys, ini jam berapa coba ya? Kasih lihat HP-nya. Jam berapa? 13.45. Iya, mulainya 13.30. Hal ini lumayan ngagetin sih pertama, karena ternyata kalau misal di sini tuh minggu pertama itu minggu OT atau orientasi dan emang cuma perkenalan silabus makanya pendek. Ke kelas lagi padahal masih jam 3 sore. Dan ini tuh kita jalan ke kelas terakhir buat hari itu, dan ini anginnya seperti yang bisa kalian dengar itu kenceng banget. Kalau misalnya gedung di sebelah kanan itu Aramguan yang biasa ada kafetaria itu. Jujur kalau misalnya kalian bingung nonton vlog ini, aku juga bingung karena kalau misalnya hari pertama di sini ya sekedar perkenalan silabus, terus mereka cuma 15-30 menit dia udah selesai. Sedangkan kan kalau misalnya kita sendiri tuh kayak hari pertama dapat PR, terus kayak full gitu loh jamnya, kalau 2 jam mata kuliahnya ya 2 jam gitu loh, bahkan kadang suka lebih, tapi kalau di sini tuh mereka on time banget. Gimana gue perasaannya? Iya, udah bangun. Agak kayak Sunlight, tapi lebih enak. Oh ya, manis. Si paling udah nyobain Sunlight. Nunggu otak. Zembo otak. Basket. Ya, kita mah tim berdiri sih. Tim berdiri. Enggak mau olahraga. Enggak sih, kita udah Sam, olahraga. Sam, Sam, olahraga dong. Olahraga. Ya. Ya ini udah apa ya? Hitungannya evening ya tuh kalau misalnya. Kok di situ lu bagus jadi ungu. Samsung. Ya maaf ya iPhone ya. Ya gitu deh. Korena nih. Chewing candy. Oh, chewing gum. Chewing gum. Oh. Melon. Oh, melon. Cider. Oh, okay. Grape. Udo. Udo. Coke. Oh. Ah,